apabila kita biar bahasa yang lainnya, biyakin tu, ya kira-kira salah satu daripada jid keracun terhadap Islam. Nyo tutu nyo takak lontuan maka. Menyuruh Aceh kun pungoh napoh gom. Dalam kalimah kun Allah dala dalam Al-Quran, ya Yuhannas, kemudian wahai manusia, ligatanya u'budu rabbakumul ladhi khalakakum. Itu kalam Allah nako. Akhir-akhir zaman jino nako. Karena isu dan karena itu dia tutur nako. Mungkin menyo selalu tak perhatikan alam maju becut kata dema tuturnya. Di antara tutur yang kurang menyenangkan, Allah Ta'ala itu ke Nurul Arab. Mungkin nako nak terdengar-dengar lebih nyokai dia tutur. Allah Ta'ala kan bangsa Arab. Karena Allah Ta'ala kan bangsa Arab, maka Quran kan kalam Allah karena Qurannya bahasa Arab. Nyo tutu nyo takak lontuan maka. Menyuruh Aceh kun pungoh napoh gom. Pakan ke kun adalah Allah Ta'ala kan bangsa Arab yang genek maju yang bawa Quran kan kalam Allah. Kenapa Quran kan kalam Allah? Karena Quran itu bangsa Arab. Terkecuali berada akui Quran yang adalah kalam Allah, payah akui le Allah orang Arab. Pecit paling han dalam bahasa Jino adalah mungkin Quran yang karangan Rasulullah Muhammad, karena Muhammad bangsa Arab. Ujung-ujung jih pekri menyebarkan karena orang yang ingkar Nabi dan ingkar hadis, lawiknya lampadi dalam trip karena yang ingkar kalam Allah. Para hadirin sila jemaah yang terhormat, apabila memang kata-kata tersebut kata-kata yang menusuk hati dan pendapat-pendapat perasaan orang Islam, barangnya yang tertusuk hati orang mukmin, apabila barangnya memang kalanya dilontarkan bahasa katanya sebagai orang mukmin bersakit hati, pakan sakit hati karena memang di pulau-pulau Quran tersebut jalan hana langsung kan menyatakan laginya menyatakan Allah Ta'ala kan orang Arab, maka Quran kan bangsa Allah kan kalam Tuhan. Jemaah yang terhormat, kalau nyo memang ingin dilontarkan Taurat, Injil, Zabur, heboh kitab Allah Ta'ala yang diputunkan dengan bahasa Arab, tapi yang pertama dengan bahasa Ibrani Taurat, yang kedua dengan bahasa Suryani Injil, yang kelahir dengan bahasa Qibti Zabur. Kitab yang diputuskan kepada Nabi Allah Isa dan kitab yang diputuskan kepada Nabi Allah Musa, demikian pula kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud, balai macamnya adalah salah satu daripada pemahaman kitab serdehput yang kena diputuskan di Tuhan, balai macam bahasa dilikutkan bahasa apa-apa. Tetapi bahasa Suryani menyo kitab yang kira-kira diputuskan oleh Allah Ta'ala bahasa Ibrani Taurat, datanya yang bawa Allah Ta'ala nyanpu urung Ibrani ni ku urung Yahudi Tuhan ni ku sehingga bahasa Ibrani. Lalu kemudian kira-kira yang menyangkut dengan Injil dengan bahasa Suryani, apakah memang Allah Ta'ala tiga kata puh bangsa ni? Apakah dengan nepetron kira-kira Zabur dengan kasa Qibti Allah Ta'ala memang bangsa uringan aku? Menyokedih hanam tutup pakan ke Quran tulau-ulau tak urung pegah Quran yang kalam Allah Ta'ala kan bangsa Arab aku. Inilah yang kadang-kadang bahasa memicu tunu hati urung Islam aku. Para hadirin sila jemaah yang terhormat, tetapi adalah apa itu kalam? Kalam itu adalah sifatun qaimatun qadimatun qaimatun bidzatillah. Kalam itu satu sifat yang kadim yang gidang badat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Allah itu karena sifat kadim dia punya dilalah. Karena adalah kalam ta'luq ji kepada macam wajib, mustahil, haruf. Ta'luq kalam ke kun ta'luq dilalah. Ta'luk ilmu gebuhnan ta'luk inkisah. Artinya Allah namu tutur, lalu sesudah Allah namu tutur na sabah tujuan. Hau mengikat tuturnya. Gekendik dilalah.
innani anallah itunyo litutu Allah taala drawanana nikul Allah taala la syarika lahu syarik konti ba Allah ana itunyo litutunya syarik ana ba Tuhan lam yalid wa lam yulad itunyo litutunya aning ana ba Allah taala. Kalau demikian kalam Allah yang kadim, dah kalam Allah kadim adalah kalam laisa bisautin wala harfin, hana haraf, hana suara. Inilah kalam yang gekeun kalam nafsi. Le kalam nafsinyo jitunyo kepada sabuh makna. Adapun gekeun jitunyo madalul jih jitunyo le kalam dilalah jih kepada satu pengertian. Kemudian itunyo kepada barang yang wajib, itunyo kepada barang yang mustahil, itunyo kepada barang yang jidna jidhana. Lalu bahasa Allah dan kalam Allah yang kadim, yang hana huruf, hana suara. Neputrol Allah Ta'ala bahasa Allah Ta'ala yang hana huruf, hana suara. Sehingga pengertian dalam kalam Allah yang kadim, nga itipu oleh umat padanya. Puatra neperah li Allah Ta'ala, hukum puasa. Pukum adalah kira-kira mesina. Pukum adalah buat pusaka. Nematutul ya Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala nepetun kalam Allah Ta'ala nyaitunyok kepada sebuah makna. Ngempu wa nepetun le Tuhan. Nepetun kesaw wa nepetun. Karena urang bahasa Nabi Musa adalah durungan bahasa Ibrani madu matutul. Maka nepetun ya Allah Ta'ala adalah Taurat dengan bahasa Ibrani. Kepu baik antelin putron dengan bahasa sabah macam umat kawatanya kawo murinya urung tanya nai depu ada kata le sira urung ne kirim surai kena ke urang Aceh ke kedanya nya hana sikula ge pegat bahasa kiriman dengan kan bahasa Aceh ke urang Indonesia pegat kiriman kan dengan bahasa Indonesia ke urang Cina kan ipegat alamat dengan bahasa Cina tetapi adalah ne kirim suratnya li Allah Taala kepada kedanya ge keun tiap Qur'annya munazzal. Menyokrannya kamu nazal sama dengan nyo kakele kalam nafsi keun ka kalam lafzi. Artinya makna yang dalam kalam Allah ka tercapai tetapi adalah maknanya kana itunyo le sabah lapat. Keun tu kalam lafzi. Menyo menan pakeun Qur'annya betul nya bahasa Arab karena Muhammad urang Arab. Allah na bahasa hana. Pakan hana bahasa Allah Ta'ala karena bahasa itu terjadi daripada abjad aku maka jid ke mana adalah saya jid ke mufum bakri makna saya long karena adalah makna saya lon es dengan a ye dengan a nyakna jih long nyan adalah menurut urung Indonesia anda terus bahawa urung Aceh bakri lon nengku l o n makna jihid. Anda terus bahawa urung lara bakri ana sama dengan alif nun sama dengan makna jihid. Penyamanan Allah Ta'ala karena Rasul sebagai puas syariat urung yang dikirim oleh Allah ni berteruh agama urung Arab maka dia berteruh oleh Allah Ta'ala Quran kalam Allah yang kadim dengan bahasa Arab. Menyonyo inilah yang kekun Quran diturunkan dengan bahasa Arab sedangkan kalam Allah tidak punya bahasa. Berhubung karena barangnya kira-kira tadi kedi tipu tapi kena pulau-ulau yang takakan Quran kenakan kalam Allah atau karena ngut dalam segalanya maka dia ulang kembali alam yang tengah maju yang jina katruh kena wacara semikir riang untuk kira-kira bubek na yumle Quran karena Quran yang kena kalam Allah hana perlihat dapatih dan jid dati dia berangkapat pekan karena menyokalam Allah Quran yang payah takui Tuhan adalah bangsa Arab dan Tuhan urang Arab. Inilah yang kait debit dia ke-ke nyonyo memang ka memang lepat yang kait dengar lepat yang kait debit. Apabila kait debit bahasa yang lagenyo biyakin tu nyo kira-kira salah satu daripada jiet keracun terhadap Islam itu.